Sejumlah anggota polisi lalu lintas di Jalan Raya Mojoagung, Kabupaten Jombang, tampak melaksanakan giat yang tidak biasa Kamis sore. Mereka bukan mengatur arus lalu lintas, tetapi sedang mengecat lubang-lubang yang banyak bertebaran di sepanjang jalan nasional tersebut. Tak sedikit, lubang yang menganga sangat besar dan dalam, sehingga sangat membahayakan dan telah menimbulkan banyak korban. Ibtu Trisula, Kanit Lalu Lintas Polsek Mojoagung menjelaskan, pihaknya sengaja mengecat lubang-lubang tersebut untuk memberi tanda pada pengguna jalan agar tidak terjerembab. Sebab pada malam hari, lubang-lubang di tengah jalan seperti ini tidak kelihatan dan sering menimbulkan korban. Ibtu Trisula juga berharap pemerintah atau dinas terkait segera memperbaiki jalan yang kondisinya sangat membahayakan tersebut. Wilayah hukum saya dari Mojoagung perbatasan sampai Tejo, ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas disebabkan karena jalan berlubang. Sebab itu tadi pagi, yang waktu saya kering pagi, akhirnya saya kasih tanda water barrier, karena sudah dua kali selama saya kering, akhirnya saya lakukan tanda water barrier, selanjutnya saya lakukan pengecetan biar tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan berlubang. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan, Join TV.